الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Tokoh kita yang akan kita bicarakan pada berikutnya yaitu Syekh Al-Khatib Asy-Syibini atau juga kadang dibalik Asy-Syibini Al-Khatib. Makamnya sudah kita ziarah tadi, itu yang nama beliau ditulis di temboknya itu tadi, yang makamnya hijau itu yang Al-Khatib Asy-Syibini. Pertama mungkin saya sebelum masuk pada biografi beliau, ketika diminta sama Syekh Muhid kemarin untuk membacakan salah satu biografi, saya milih Khatib Syibini ini. Kenapa? Karena saya yakin Imam Khatib Syibini ini teman-teman apa ya namanya mungkin udah familiar ya. Mungkin teman-teman kawan-kawan udah banyak tahu beliau. Enggak, saya detailnya saja. Sehingga saya milih ini, saya tanya nanti apa yang saya sampaikan curi yang salah itu ada yang membetulkan. Nah, pertama siapa beliau? Beliau nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syibini atau bisa dibalik Asy-Syibini Al-Khatib. Jadi kalau mau menyebutkan Al-Khatib duluan, maka Asy-Syibini Syibininya juga disebut. Kenapa takut ketukar sama Khatib Al-Baghdadi? Jadi kalau kita menyebutkan, kalau menyebutkan Syibini duluan, maka Al-Khatib pun itu pasti ikut. Jadi kalau kita menyebutkan Al-Khatib, maka tambah Asy-Syibini biar tidak ketukar dengan Al-Khatib Al-Baghdadi yang muarrikh itu. Nah, dari ulama-ulama yang sudah kita ziarahi tadi, mungkin Al-Khatib Asy-Syibini ini adalah ulama yang paling awal ya di antara mereka, karena beliau itu hidup atau lahir di lahir dan wafat di abad ke-10. Makanya agak kesulitan juga ketika mencari biografi beliau di itu ulami nggak ada, Darul Kaminah nggak ada, adanya di Al-Kawakibus Sa'irah itu saya temukan di situ sama Sadaratul Dahab penyair ulimat. Cuma biografi beliau di dua kitab ini nggak terlalu panjang gitu. Dan di situ tidak disebutkan tanggal lahir beliau, tahun lahir beliau. Cuma saya sempat cari-cari, ada sebagian yang menyebutkan bahwa beliau lahir itu tahun 904. Tapi dalam redaksinya tidak menggunakan secara pasti. Di redaksinya itu menggunakan tahun 904 takriban. Jadi bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Tapi tidak jauh dari tahun 904. Itu kelahiran beliau. Beliau lahir di Syirbin. Syirbin itu daerah di Dakahliyah ya, di provinsi Dakahliyah di Syir juga, dan nama tempatnya Syirbin. Kemudian dengan Syirbin tersebut beliau dinisbatkan Asy-Syibini di Kasyirsyin, karena dulu ketika di Indonesia sering kita dengar Asy-Syibini, ternyata bukan Asy-Syibini tapi Syirbini di Kasyirsyin. Makanya di sini ada ya beliau Asy-Syibini. Oh, Asy-Syibini, siap mana masalahnya siap. Itu Syirbini ya. Kemudian beliau sempat belajar di sana, Al-Qur'annya selesai di sana, dan beliau melanjutkan pendidikan di Kairo, di ya, melanjutkan ke Kairo, dan beliau sampai istautona apa ya, menetap di Kairo sampai wafat. Seperti kita ketahui bahwa salah satu keistimewaan lah syekh-syekh para ulama itu adalah nyambungnya keilmuan beliau dengan guru-gurunya. Mungkin bisa saya sebutkan beberapa guru dari Syekh Syibini ini. Satu Syekh Umairah. Kalau teman-teman itu pernah baca ada Hasyatani di Tulyubi wa Umairah, itu Syekh Umairahnya itu adalah guru dari Syekh Khatib Asy-Syibini. Kemudian guru beliau juga ini Syahbuddin Ar-Romli, atau biasa dikenal dengan Ar-Romli Kabir, bapaknya Syamsuddin Ar-Romli yang punya kitab Syahbuddin ini makamnya di Buku Syariah, punya kitab Ghaithul Ma'mun, kemudian juga Fathul Jawad, itu guru beliau Syahbuddin Ar-Romli, yang punya putra namanya Syamsuddin Ar-Romli yang punya kitab Nihayatul Muhtaj, salah satu rujukan dalam fikih Syafi'i sebagai syarah dari Minhaj. Dan begitu juga ini dari buku-buku biografi yang saya baca tadi dari Al-Kawakibus Sa'irah sama Syadaratul Dahab, itu tidak disebutkan beliau itu berguru pada Syekh Zakaria Al-Ansori. Cuma di mukaddimah kitab beliau, di kitab Mu'minul Muhtaj, itu beliau menyebutkan, di situ menyebutkan gini, kalau saya menyebutkan dalam kitab saya ini dengan menggunakan kata Syekhuna, maka yang dimaksud Syekhuna itu adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Tapi kalau saya menyebutkan Syekhi, maka yang dimaksudkan di situ adalah Syahbuddin Ar-Romli. Jadi redaksinya di situ mengatakan Syekhuna itu adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Ada dua kemungkinan dari kata Syekhuna ini. Bisa saja itu memang beliau itu berguru pada beliau, pada Syekh Zakaria Al-Ansori yang ada di makomnya Imam Syafi'i itu. Atau tidak, karena bahasnya Syekhuna.
Karena Syekhuna itu bisa saja guru kita bersama, walaupun itu tidak langsung berguru langsung, bisa saja. Tapi kalau untuk yang Syekhuddin Romli, beliau itu menyebutkan Syekhi, itu berarti menisbatkan pada dirinya sendiri bahwa memang berguru langsung pada Syekh Zakaria, Syekhuddin Romli. Jadi kalau ke Syekh Zakaria Al-Ansori itu masih, ya redaksinya bahasanya Syekhuna lah. Cuma ada sebagian yang memang menisbatkan bahwa beliau itu berguru pada Syekh Zakaria Al-Ansori. Juga banyak guru-guru beliau yang lain, itu tiga mungkin salah satu guru yang mungkin biasa, yang banyak kita kenal. Kemudian tentang karya-karya beliau, makanya saya bilang tadi beliau itu adalah ulama yang familiar dan sering kita dengar. Kenapa? Karena beliau itu mensyarahi kitab-kitab yang juga sering kita dengar. Beliau itu mensyarahi kitab At-Takrib punyanya Abi Sujat, namanya kitabnya Al-Iqna, sama tahu semua lah. Al-Iqna ala syarhi Abi Sujat gitu. Dan ini salah satu syarah At-Takrib yang bagus lah, selain Fathul Qur'an dan sebagainya. Sehingga termasuk tadi yang kita ziarah Imam Bujairi Rimi, beliau menhasiahi dari kitab Iqna ini. Beliau punya hasiah Hasyiatul Bujairi Rimi Al-Khatib. Maksud Al-Khatib itu maksudnya adalah kitab Al-Iqna yang beliau syarahi dari kitab At-Takrib itu tadi. Itu yang pertama, Al-Iqna. Jadi cukup, dan itu sangat ini sangat apa, dalam fikih Syafi'i Al-Iqna itu memang jadi rujukan lah. Kemudian yang kedua itu yang sangat sangat terkenal kitab beliau itu adalah Mughnil Muhtaj, syarah dari Al-Minhaj bin Yutolibin punya Imam Nawawi. Dan ada yang unik dari dua kitab ini, Iqna sama Al-Minhaj. Jadi ketika beliau itu nulis istikharah dulu tentang yang Al-Iqna, beliau itu menyebutkan di mukadimahnya, mukadimah Al-Iqna itu beliau menyebutkan, saya sebelum menulis ini saya istikharah dulu di makomnya Imam Syafi'i, sholat dua rakaat di sana, akhirnya saya diberi ketenangan untuk menulis Al-Iqna. Nah, yang lebih unik lagi yang ini, Mughnil Muhtaj. Bahkan penyebutannya itu beliau tidak satu huruf pun dari Mughnil Muhtaj, itu ada tagnya, tidak satu huruf pun dari Mughnil Muhtaj beliau tulis kecuali beliau tulis istikharah di Ar-Raudhah makamnya Nabi. Ya salam. Tidak satu huruf pun itu bahkan. Lam yatu harfan min kitab Mughnil Muhtaj illa qad istakhartu fi Ar-Raudhah syarif. Jadi beliau itu untuk Mughnil, makanya tidak heran sampai sekarang pun Mughnil itu tetap jadi rujukan di ulama-ulama Syekh Azhar, itu beliau tetap jadi rujukan. Di mukor-mukor pun itu sering biasanya kalau kita lihat di bawahnya itu rujukannya Pak Mughnil Muhtaj. Itu dari sekingkernya. Kemudian itu di fikih, karena beliau itu bukan hanya di fakih ya. Beliau itu fakih, mutakalim, mufasir, nahwi. Jadi empat-empat kitab ini beliau kuasai. Bukan berarti yang lain enggak. Tapi yang paling jadi fan beliau itu yang empat kitab ini. Ya, buktinya adalah bahwa beliau juga di Nahwu itu keren. Beliau tuh punya kitab juga syarah dari Al-Fatih bin Malik, Fathul Khaliqin Malik fi Syarhi Al-Fatih bin Malik. Itu punya Syekh Khatib Asy-Syirbini juga. Kemudian ya beliau seperti kebanyakan ulama sufi juga, beliau juga nulis syarah hikam punya Ibn Athaillah, ada Asawati kalau enggak salah, Sawatiul Hikam kalau enggak salah, syarah hikam Ibn Athaillah. Itu tentang kitab-kitab beliau. Kemudian tentang apa ya? Beliau itu suka ini. Mujahadah, apa istilahnya? Mujahadah itu selalu melakukan sesuatu dengan, kalau ada yang mudah dan susah, itu beliau ngambil yang susah gitu. Itu lebih mujahadah beliau. Itu terbukti beliau ketika melaksanakan haji, beliau punya kendaraan bahwa entah itu enggak tahu sih kendaraannya apa, onta atau kuda atau yang lain. Tapi beliau ketika dalam perjalanan menuju haji itu beliau lebih suka berjalan-jalan kaki. Jadi kendaraannya itu lebih ditutup lah, enggak dinaiki. Kecuali kalau dalam kondisi beliau memang sangat payah, mungkin sudah susah untuk berjalan, itu baru beliau naiki. Itu saking mujahadahnya beliau. Itu satu. Kemudian yang kedua, beliau itu juga salah satu kebiasaan beliau ini. Kalau Ramadan, beliau itu itikaf dari awal Ramadan sampai setelah Id. Jadi bukan hanya kalau kita kan biasanya, kalaupun ada gitu, kalaupun ada yang itikaf itu paling dari tanggal 21 ya. 21 ilahi. Kalau beliau itu setiap tahun, setiap Ramadan, kebiasaan dari awal Ramadan sampai setelah sholat Id. Bukan hanya sampai ada Ramadan, tapi sampai selesai akhir sholat Id. Itu salah satu kebiasaan. Bahkan pernah beliau itu melaksanakan haji bersama dengan Syaroni, Abdullah Syaroni, di perjalanan oleh Syekh Abdullah Syaroni, padahal beliau masih dalam kondisi masih muda, itu dipuji-puji lah, diberitahu sama orang ini orang hebat, orang itu, dan sebagainya. Itu dari saking beliau itu
bahkan dalam bahasa kitab itu ayatun min ayatillah. Beliau itu salah satu bukti dari salah satu dari kekuasaan Allah yang Allah turunkan di muka bumi. Ya terbukti dari karya-karya beliau sampai sekarang tetap dikaji, tetap dipelajari dari tahun 900. Tahun 900 sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 600 tahun lah tetap itu dipelajari dan itu tetap jadi rujukan utama gitu. Itu dari saking apa? Dari saking memang dalam usaha beliau untuk dalam menulis itu keren. Beliau wafat tahun 977. Berkisar sekitar 77 dikurangi 4 berapa? 73. Sekitar usia 73. Karena beliau lahir tahun 904. 70. 977. Berarti 77 dikurangi 4 kan? Hijri. Makanya saya bilang tadi kalau mau ambil rujukannya ambil Al-Kawakibus Sa'iroh fi bi ayanil mi'ah al-Asyirah, yaitu tokoh-tokoh yang jadi, kalau ketemu ke mana tadi ke saya tadi ya kemungkinan itu masih muda sekarang karena saya tadi kan 926. Iya, jadi baru 21 sebelum 21 kan. Makanya di beberapa sumber itu tidak saya temukan bahwa beliau itu berguru ke Syekh Zakaria Al-Ansori. Cuma ada satu di Wikipedia itu menyebutkan beliau berguru pada Syekh Zakaria Al-Ansori. Tapi kalau dia kawakibu saya sama sama saudara kita tidak disebutkan. Cuma setelah saya dicek di mukaddimahnya di kitab mukaddimah Mamuni, beliau menyebutkan seperti tadi. Ketika saya menyebutkan Syekhuna, maka yang dimaksud adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Ketika saya menyebutkan Syekhi, itu adalah Syaibuddin Romli. Romli. Itu kan biasa selama itu. Ketika menyebutkan Asy-Syaikhoni, Nawawi, Rabi'i, gila jadi. Biasalah ulama menyebutkan apa sebuah rumus tentang guru-gurunya dan sebagainya. Itu mungkin sekelumit tentang karena memang tidak terlalu banyak yang menjelaskan perjalanan beliau, hanya sebatas perjalanan beliau. Dan ini ketika dari saking baiknya beliau ketika haji itu beliau ini sambil menjelaskan pada rombongan kan biasa orang haji itu rombongan kan. Menjelaskan rombongan bagaimana mana sih dan sebagainya. Taruhlah kalau sekarang itu bahasnya mungkin jadi guide gitu. Iya. Mutawif, tapi enggak ini. Mutawif. Enggak dapat enggak. Karena beliau ini, beliau zuhud dan beliau sangat menjauhi sesuatu yang sifat keduniaan. Makanya di biografi itu kalau dari tadi itu kita kenal ulama ini sering bersentuhan dengan pemerintah dan sebagainya. Untuk beliau tidak, karena memang beliau menjauhi dari sesuatu hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi beliau sangat zuhud dan terbukti itu tadi saya sampaikan karya-karya beliau sampai sekarang tetap rujukan utama. Jadi minhaj itu ada beberapa syarah. Yang paling keren ada belasan, cuma yang paling keren itu ada 4. Mu'nil Muhtaj, Tufatul Muhtaj, Nihatul Muhtaj sama Kanzur Rogibin. Jadi punyanya Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Khatib Sirbin ini masuk dari 4 ini. Salah satu dari 4 dan bahkan itu menjadi rujukan utama. Itu mungkin yang bisa sekelumit tentang saya Al-Fatihan Gus. Al-Fatihan Gus ini dan sebagai hadiah dari kita semoga ilmu beliau selain menjadi penyebab beliau untuk diampuni dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Semoga juga ilmu beliau mengalir pada kita. Amin. Ala hadinnya wa ala nusulnya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.